Pasukan Israel menghancurkan gedung parlemen Palestina di Gaza pada Rabu 15 November kemarin. Tindakan tersebut digambarkan sebagai bagian dari upaya untuk melenyapkan Hamas. Rekaman video yang menampilkan gedung parlemen Gaza hancur diunggah oleh juru bicara Perdana Menteri Israel, Ofir Candlebat. Terlihat gedung yang semula kokoh mendadak lenyap dalam sekejap mata. Pasukan Israel yang berada di sekitar lokasi terdengar bersorak merayakan kehancuran. Diketahui gedung Dewan Legislatif Palestina terletak di Jalan Omar Al-Muhtar di pusat kota Gaza. Pada Senin 13 November lalu, puluhan tentara Israel menaklukkan gedung tersebut. Mereka bahkan berfoto bersama sambil mengibarkan bendera Israel di ruang parlemen. Adapun gedung Dewan Legislatif Palestina sebagian besar tidak aktif sejak tahun 2007. Hal itu terjadi ketika Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza dan memisahkan diri dari gerakan Fatah di tepi barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.